だからこそさよならなんだ。このまま何も残らずにあなたと分かち合うだけだって、僕らはそれが全てだと気がついて、悲しみはオホーツだって涙も川になるだけ、揺れる YouTube. Bersama aku Nisa Katsuki dan aku Manda Katsuki. Jadi guys, di luar tuh ada geluduk ya, tergelendek nih. Emang lagi hujan dan gelap. Nah makanya kalian juga jaga kesehatan ya. Soalnya kalau musim hujan kayak gini tuh jadi rawan ya, gampang sakit gitu. Betul banget. Nah makanya biar gak gampang sakit nih, pakai yang anget-anget kayak punya kita nih, jaket Katsuki. Kalian bisa dapetin di Kaos Hero. Beli ya. Ya. Nah hari ini kita mau unboxing dari review ini guys. Jadi ini adalah Uchiha Itachi. Ini betul dari sekali. STR, yes, atau Static Times Resin yang Garage Kit ya. Nah gambarnya di depan ada siluetnya Itachi. 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 Jadi kayak merek Sanyo. Nah di sini si Itachi-nya lagi jongkok, cingogo, guys. Cingogo. Lucu ya. Ada matanya sih sebenarnya kelihatan. Ini siluet matanya serem banget sih, kayak merah gitu ya. Saringan ya bener ya. Gitu lah pokoknya ya. Ada bulan itu apalah ya. Betul ya, bulan ya. Bulan. Terus di sini di pinggirnya. Waduh. Nah, ini sih yang serem sih di depannya, lihat deh. Ada quotes Itachi, tahu nggak? Apa katanya cuman? Ini tuh apa ya? Soshite katanya mini kuku ikino biru gai. Jadi intinya kayak hiduplah diam-diam. Itu kayaknya buat Sasuke deh. Oh gitu. Bukan hitut diam-diam, bukan nih. Bukan. Kebiasaan nih orang diam-diam. Nah, ini di sebelah pinggir ya teman-teman. Ini ada statue-nya seperti ini. Ini si Uchiha Itachi-nya lagi cingogo versi statue. Iya sih, kayaknya ini kayak gini kalau misalnya. Iya. Dan ini mereknya tadi STR. Dan yang satunya lagi. Nah, ini yang sedihnya ini nyambung sama ceritanya. Jadi Sasuke-nya tuh lagi lari-lari, kabur dari rumah karena dia ketakutan. Sedih. Udah, dari banyak makin penasaran, kita unboxing aja yuk. Let's go. Sering gak? Oke, man, kita buka man. Ingat tuh tegak lurus ya. Satu, dua, tiga. Ini kompleks banget. Iya. Terdiri dari bermacam-macam ornamen. Ah, ornamen. Oh, ini tacinya di sini. Ini tangannya kok keluar? Nggak tahu. Sendiri. Wih, ada topeng Anbu. Lucu. Ini apa nih? Oh, ini bulan. Itu bulan. Iya, bulan. Iya, ada bulannya, guys. Keren banget. Wah, gila nih, kita keluarin aja langsung ya. Yuk. Ya guys, seperti biasa di bawah stand base-nya ada nomor serinya. Nah, kita dapat yang ke 196 dari 500. Di sini ada tulisan Itachi, STR, udah gitu aja. Sama di sini ada pola-pola api. Ini kayaknya mungkin jurusnya Itachi ya, tapi aku lupa sih namanya apa. Yang tahu boleh komen di bawah ya. Dia detail dioramanya, jadi ini tuh main sudut pandang ya, dari jauh ke dekat kayak gitu. Terus di sini ada gedung Hokage nih, ada lambang apinya di sini. Di depannya juga ada gerbang ya, ini gerbang menuju desa Konoha, makanya lambangnya juga Konoha. Ini keren banget nih guys dioramanya tuh. Tuh, ini kayak kayu-kayu gitu ya. Terus di sini juga ada detail ini nih, batu-batuan. Karena di desa Konoha kan emang di belakangnya ada batu-batuan ya. Nah, terus di sini kita dapat bulan. Bagus nih, bahannya juga apa ya, halus-halus gimana gitu. Dan ringan juga, nggak berat. Dan ini di belakangnya ada tempat baterai ya, dan ada saklarnya. Jadi bulan itu bisa nyala. Tapi mau dipasang dulu ya, kita cobain dulu.
Okay. Langsung dicu ini aja, turn on. Oke. Okay. Wow. Guys. Keren banget. Okay. Warna bulannya tuh bagus banget ya. Ini kayak cahaya kuningnya tuh pas, enggak alay. Dan ada gradasi biru-biru dan bolong-bolong khas bulan. Mantep banget. Terus ada ini asap-asapnya juga ya. Awan asap iya, awan. Yap. Kita dapat ini. Jadi ini adalah ice cone. Enggak ada yang bukan. Jadi ini adalah tiang listrik. Bentuknya emang mengerucut karena dari atas ceritanya sudut pandangnya sampai ke bawah mengecil gitu ya. Nah, di belakangnya juga ada khas-khas tiang listrik nih. Yap. Kayak perpel, baut-baut gitu. Nah, ini pasangnya di sini. Terus buat kalian yang pengen beli statue keren kayak gini, yep, kalian bisa cek di installtoys.id. Itu salah satu rekomend kita kalau mau beli statue anime ya. Betul banget. Dan sekarang kita lihat Itachi-nya. Ini keren banget guys. Kalau dilihat ya detail mukanya, ini tuh udah Itachi banget ya. Dia tuh kan ada apa sih namanya, kayak garis wajah gitu ya di antara hidung. Dan ini matanya lagi saringan. Di sini sih dia lagi pakai apa headband Konoha, tapi di sini belum dicoret. Jadinya dia belum gabung sama Akatsuki. Terus ini untuk bajunya sendiri, aku suka ininya ya. Dia bertekstur dan paint job-nya bagus. Keren bagus banget. Jadi bikin ini terlihat seperti lekukan-lekukan baju beneran. Ini baju Anbu kan ya, dia lagi pakai. Keren banget sih ungu-ungunya tuh. Dan dia pakai sendal-sendal ninja yang jari-jarinya kelihatan. Ini detail jarinya juga bagus loh, kelihatan banget tuh kayak jari betulan. Mantap ya. Nah, kita pasang. Ceritanya dia jongkok cingogo di atas tiang listrik. Buat cewek-cewek nih, aku yakin banyak yang ngefans sama Itachi kayak aku dan Nisa. Nah, buat kalian yang pengen juga nih nyari baju-baju trendy, baju-baju cewek kekinian, kalian bisa kepoin instyleplus.id. Jadi di sana tuh jual baju-baju cewek yang lucu-lucu dan bagus buat foto-foto gitu ya, Nis ya. Selanjutnya kayaknya kita pasang ini ya. Ini adalah sarung pedangnya. Wah, Itachi Uchiha. Yes, kita pasang di sini nih, belakang. Di dekat punggung ya. Punggung dikopin aja. Oke. Ship, ini keren. Selanjutnya pasang tangannya kali man ya. Iya, kasihan dulu tuh. Oke. Tangan yang kiri dulu kan nih. Jelas. Ini untuk detail tangan kirinya guys, kayak gini ya. Tuh. Bagus banget ya tuh. Ada pengaman tangannya tuh. Ini pakai magnet, jadi tinggal dikopin aja. Nah, ini untuk yang sebelah kanan sama dia pakai pengaman tangan warna ungu, matching sama baju dia. Dan juga ini pedangnya yang aku suka. Ini aku kira diecast. Gak taunya bukan dong, ini plastik guys. Tapi paint jobnya bagus banget, jadi kelihatan kayak diecast. Keren banget. Kita coba pasang ini di magnet juga ya, sama ya. Wih, mantap. Di sini kita dapat brokoli guys. Bukan deng, ini pohon. Cuman karena kecil jadi kayak brokoli. Dipasangnya di belakang. Juga dapet bangunan-bangunan nih. Tuh kayak gini. Oke. Ini miring-miring gak penting ya. Soalnya kan mainin ini ya, sudut pandang. Dan di sini tuh detail juga guys. Ada pipa-pipa paralon ini yang balatak ya, nih. Khas Naruto ya. Khas Naruto banget tuh. Kayak gitu. Yes. Pegangnya sini. Dan di sebelah kanan juga ada ini nih, kita dapat kayak batu-batu yang suka ada di kuil. Ini udah berlumut. Iya. Ciri khas banget sih ini Jepang ya, kayak begini. Nih dipasangnya di dekat pohon. Kita juga dapat ini. Ini kayak tempat ini ya buat ngeramennya Naruto. Gara-gara ada yang kayak gininya, tapi nggak tahu juga sih ya bener atau enggak. Ya sih mirip sih. Ini kedai-kedai ramen gitu. Dan di sebelah kanan yang terakhir ini ada tempat dioramanya tuh kayak begini. Ini kayak rumah. Ya, miring juga. Miring banget malah ini gentengnya. Detailnya bagus, temboknya apa ya, kayak ijo-ijo gitu. Khas Naruto juga sih. Seperti ini, kita langsung pasang aja. Iya. Nah, guys. Sudah. Oke, selanjutnya itu Kaliman. Selanjutnya kita pasang ini. Tiang listrik unyil. Unyil kecil banget, ini kita colok di sini dekat rumah. Gini ya. Nah, kita juga dapat gagak guys nih. Gagak. Ada 4 gagak
burung gagak. Dari yang gede sampai kecil, hitam-hitam kelam gitu ya. Dan ini matanya warnanya merah ya, detailnya juga bagus ya. Tuh. Yes, this is signature Itachi banget. Iya, yeah, dipasangnya di sini. Colok gitu. Lucu banget kelihatan. Masuk. Wow, mantul banget banget. Nah ini dia yang ada tambahan yang bikin aku lebih amazed lagi tuh adalah topeng Anbu. Ini kan di sini dia pakai seragam Anbu tuh, jadi ada topengnya juga. Tapi ini bukan dipakein di Itachi-nya, ini dibawa sama burung gagak. Kita colok ke mulut, gitu guys. Keren. Nah ini ya, kalian lihat dulu. Satu lagi. Tambahan yang gak kalah penting di statue ini adalah Sasuke kecil ya. Babang tampan kecil guys, lihat deh. Di sini dia lagi lari. Posenya ini padahal kecil, tapi menurut aku ini cukup detail. Detail ya. Tuh detail banget malah. Rambutnya babang tampan banget ya. Oke, kita pasang ya. Ini tuh di depan. Ceritanya kan mau keluar dia. Kabur dari desa ini. Statue ini tuh menceritakan latar belakang hubungan antara Itachi dan juga Sasuke. Jadi di adegan itu diceritain nih, Itachi tuh membantai habis seluruh klan Uchiha nih, termasuk mamanya, papanya. Tapi ada satu nih yang dilepasin, yaitu adiknya Uchiha Sasuke. Meskipun sebenarnya tujuannya baik ya, untuk melindungi desa Konoha, karena dianggap si klan Uchiha ini suatu saat nanti membelot dan menyerang desa Konoha. Cuman gak dikasih tahu alasannya ke adiknya. Jadinya Sasuke itu jadi pribadi yang pendendam dan ujung-ujungnya malah pengen nyerang Konoha juga. Bener ya, padahal mungkin menurut aku nih ya, Itachi tuh punya maksud yang baik ya. Dia tuh pengen adiknya ini tumbuh jadi cowok yang lebih kuat, lebih tough, lebih berani ke depannya. Bener gak? Bisa jadi sih ya. Nah ini tuh harganya di 7,5 juta guys. Kalian bisa beli di instaltoys.id. Betul ya. Dan detailnya ini cukup bagus ya menurut kita ya, meskipun harganya cukup mahal. Betul. Sih. Tapi di sini detail dari si dioramanya bagus. Betul. Terus ini mainin sudut pandang juga. Unik terus ya? Ada efek ini cahaya-cahaya di bulannya nih. Jadi gak bisa dipungkiri menurut kita ini ganteng maksimal dan hilaf berfaedah. Tadi unboxing dan review Uchiha Itachi ini dari STR Studio ya. Iya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Dan yang paling penting guys, jangan lupa untuk subscribe karena itu gratis. Iya, dan kita juga selalu mendoakan ya untuk teman-teman yang sudah bantu subscribe agar rezekinya dimudahkan nih. Jadi bisa kebeli deh statue-statue yang udah pernah kita review atau mungkin mainan lain yang kalian inginkan. Kata aku Nisa dan aku Manda. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di next video. Bye-bye. Ada siapa ini? Lagi ada Fania, long time no see, Fan. Iya. Ini orang sibuk nih. Sangat sibuk. Mau ngapain?